Assalamualaikum geng, anda bersama saya Awi MBR atau dikenali sebagai Abang Koroy. Kontra sebenarnya, Awi seorang yang sangat pemalu. Video tu macam malu lagi nak post. Sebuah video parody pula dikongsi pengguna media sosial. Sampai juri uji bakat pun naik takut. Ah, tunggu apa lagi? Subscribe sekarang. Bukan kena bayar pun. Alamak, kedekut lah. Kau ni apa kena kau ni? Buka semua ni. Buka. Ni! Ni! Jom betul lah kau ni. Buka semua beg. Ni barang-barang semua yang ni. Ni semua beg-beg. Ini semua barang-barang. Ini semua baju. Okey geng, assalamualaikum. Apa khabar? Semoga korang sihatlah macam biasa, okey. Yang sakit tu jangan lupa makan ubat. Semalam aku baru dikejutkan satu video, guys. Video daripada tuan rumah yang merakam balik-balik rumah aje. Tengok mat dia dah bungkus semua barang-barang rumah dia. Baju, beg, macam-macam barang. Ha, terkejutlah owner. Barang dia banyak gila, guys. Memang terkejut. Kalau korang pun jadi owner, confirm korang terkejut, terkentuk, beruk maknyip. Cipanzi, guys. Bih, satu guni. Baju-baju. Buat keluar semua baju-baju ni. Baju-baju semua buat keluar. Siapa dia dalam tu? Ni nak orang pergi ke mana ni semua ni? Gili nak awak pergi ke mana ni semua ni? Ha? Buat keluar semua. Sikit je lah. Siap letak dan guni nak pergi mana ni Julie? Ada lori datang ambil ke apa? Ha? Julie bersepakat dengan siapa ni? Ha? Dah Juli nak bawa barang ni sampai 6 beg ni nak pergi mana? Macam mana nak bawa? Dengan guni-guni semua ni. Juli, nak bawa barang ni semua macam mana ni? Baju-baju sutera habis berpuluh-puluh pasang. Ni apa punya kerja kau ni? Tudung-tudung habis semua ambil. Apa nak jadi ni. Saya nak cari beg 2 biji lagi tadi mana pergi. Gila mat. Banyak gila. Mat dia buat apa, dia berkurau ke? Nasib baik owner dia balik on time. Kalau tak balik on time, pisang bye, barang semua banyak hilang bye. Aku ingat mate dia tu nak pergi jual bundle lah tak? Banyak gila barang. Dari beg, baju,
Uish, nasib baiklah order tu dia bawa laki dia. Kalau dia tak bawa laki dia kat rumah, habis. Dengan laki-laki dia kena. Ini bukan kes tanya pasal harta, tanya pasal wasiat ke apa. Ini lagi power dari tu. Sebab apa? Ini memang dia lah waris, dia lah wasiat, dia lah harta tu. Mad. Kes ni pun guys, bukan baru lagi. Benda ni dah lama dah Matt buat hal ke apa kan. Owner tu balik pun nasib baiklah dia dapat. Kalau dia lambat balik memang pisang lah bye. So, kesimpulan dia kat sini guys. Kalau korang nak ambil Matt tu, korang berhati-hati lah. Korang selidik lah Matt tu. Kalau daripada agensi korang tengok dulu rekod baik dia, rekod jahat dia semua sebelum korang ambil Matt dekat dekat agensi tu. Bukan semua mat macam ni. Ha, ada je yang macam ni, yang buat sampah ni, buat taik ni. Tetapi ada juga mat yang baik, yang bagus. Kerja bertahun-tahun, tak kisah pasal gaji. Jaga anak dia kecil sampai besar. Tapi ini memang tak boleh pakai je. Macam cerita P. Ramli yang tamak siap buat satu lori. Nasib baik sabun dia tak bawa. Kalau dia bawa sabun, bolehlah cuci-cuci dengan otak-otak dia sekali. Dan aku nasihatkan juga, sekarang kan zaman moden. Pasang je CCTV. CCTV yang boleh connect to handphone terus. Tak payah nak balik baru tengok dekat screen, boleh connect to handphone. So kalau korang tak ada kat rumah, korang boleh lah jenguk-jenguk handphone korang, tengok apa yang terjadi kat rumah. Nampak benda yang meragukan, boleh terus korang bertindak. Tapi untuk kes ni nasib baik diorang balik. Kalau tak balik time tu, jadi seller bandel yang berjaya mat dia. Tapi apa yang best dan apa yang kita harus puji dekat kes yang berlaku ni, owner tu rakam video, dia tak ada buat apa-apa dekat mat dia, tak ada cedera kan. Kira itu tindakan bijak lah. Dia call terus polis. Tak ada cakap banyak. Tak ada bagi kaki ke bagi tangan ke. Memang tindakan bijak lah. Dia rakam pun dia tak buat apa-apa. Bukan macam yang merangkak tu. Jadi lepas owner tu pun panggil polis. Polis pun datang lah rumah dia. Ditangkap juga Matt bandel yang berjaya ini. Eh, belum berjaya. On the way berjaya. Ayu ni tau baju Melayu saya je. Saya semuanya Jumaat tau. Tau. Hey, baju saya solat Jumaat tu tau. Dah lah satu tu je baju saya. Yang lain besar belakang. Dah? Yang ni semua dia buat ni. Dah keluar tu. Mana? Set make up tu. So, aku pun tak nak bebel banyak. Korang dah tengok video ni, ambil intibar lah dengan apa yang berlaku, okay? Ha, kalau boleh jagalah anak sendiri tu lagi bagus lah. Kalau boleh lah. Kalau tak boleh bagi keluarga jaga. Ha, kalau tak boleh barulah kita jadikan Mat tu pilihan terakhir. Itu cuma pandangan aku. Kalau korang ada pandangan sendiri, korang komen kat bawah sekarang. Aku gerak lu. Papa Roger. Assalamualaikum.